teman-teman. Kembali lagi bersama aku Hilvan di kanal Rainbow XD. Kembali lagi kita akan bermain game PKXD. Dan hari ini, aku mau review sedikit item-item yang belum ku review sebelumnya ya. Karena masih ada item yang belum ku review di update hujan meter ini, karena aku belum dapat juga gitu kan. Dan sekarang aku udah dapat itemnya dari tim PKXD. Jeti tadi kan, aku lihat-lihat toko ya, dan aku lihat-lihat, kenapa kapal Nimda atau pesawat Nimda nggak ada. Dan ternyata, pas aku lihat di inventory atau tas, ternyata ada dang teman-teman. Wow! Dan ini dia untuk pesawat Nimdanya. Ini mantep banget. Aku dapat pesawatnya ini gratis ya dari tim PKXD. Kalau beli ini mahal banget soalnya. 65.000 lo bayangkan. Auto ludes uangku teman-teman. Dan ini kalau aku lihat-lihat dari tampilannya. Seperti logo Batman ya. Ya mungkin karena Nimda itu identik dengan kelelawar. Dan juga Batman juga identik dengan kelelawar. Jadi tim PKXD mendesainnya mirip dengan logo Batman ya. Unik sih, jadi kayak kalep dengan film Batman. Dan juga di depannya itu ada logo tengkoraknya. Ada efeknya juga warna ungu, dan kalau teman-teman pakai kecepatannya, aura warna ungunya itu jadi semakin bercahaya ya. Ya, seperti nos gitu, jadi semakin bercahaya. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong tentang pesawat Nimda ini, untuk minigame Glider Wings itu masih ada ya, dan kita masih bisa memainkannya. Yang beda dari minigame Glider Wings ini, kalau di event hujan meteor ini, kita pakai pesawat Nimda ya. Wow! Kalau di update anniversary kan pakai helikopter ya. Nah, kalau di event hujan meteor ini pakai pesawat Nimda, ya sesuai dengan item terbarunya juga sih ya. Kalau item terbarunya pesawat Nimda ya, berarti pakai pesawat Nimda, jadi nggak pakai helikopter lagi. Jadi bagi teman-teman yang mau beli pesawat ini, tapi mau coba-coba dulu, siapa tahu nanti bisa suka bisa juga nggak ya. Nah, pastikan teman-teman kalau mau beli, dicoba dulu. Karena ini harganya bukan mahal. 65.000 itu bukan uang yang sedikit, jadi ya pikir-pikir dulu aja. Jangan sampai rugi ya, udah beli mahal-mahal. Malah teman-teman nggak suka. Jadi segala sesuatu itu harus dicoba dulu, biar bisa nentuin suka atau enggak. Oke, ini 3 detik lagi ya. Oke, selesai. Aku mau lihat berapa skor tertinggiku. Untuk skor tertinggiku 312 ya. Aku nggak bisa tembusin sampai 400 sih. Mungkin bagi teman-teman yang jago sih gampang. Cuma kalau bagi aku susah banget. Impossible gitu kan. Ya jadi seperti ini untuk pesawat Nimdanya. Menurutku ini pesawatnya bagus banget ya. Aku suka desainnya. Efeknya. Pokoknya ini keren menurutku. Tapi kalau dilihat dari harganya sih gak tau deh ya. Kalian aja yang nentuin sendiri ini bagus atau enggak. Tapi kalau menurutku ini bagus. Dan selain pesawat Nimda, ada satu item yang belum sempat ku review, karena lupa ya. Jadi itemnya itu ada di set pakaian ya, dan item itu adalah sahabat dekat atau AI. Wow! Dan ini juga sama aku dapat gratis dari tim PKXD. Kalau yang pakai uang asli biasanya dapat gratis ya dari tim PKXD-nya, tapi kalau pakai games biasanya harus beli. Dan seperti ini untuk buku AI-nya. Ada wajahnya ya dan bisa ganti-ganti juga. Lucu juga ya ini bukunya. Ada aura-aura warna hijau juga. Dan untuk item buku ini dijual dengan harga 4.000 ya. Tapi pakai uang asli. Ya seperti yang ku bilang tadi.
Kalau item ya pakai uang asli, biasanya dapat gratis dari tim PKXD-nya. JT ini dapat gratis. Dan menurutku ini, ya cukup bagus juga dengan harga 4.000 ini, worth it untuk dibeli. Tapi ada pajaknya juga sih. Aku suka kesal tuh sama pajaknya. Kalau harga itemnya 4.000 sih masih aman, cuma nambah 2.000 aja. Ini nih, kalau harga itemnya udah puluhan ribu, nambah 10.000 lah, nambah 8.000. Ya kan lumayan kan kalau 10.000-nya ditabung gitu. Ditambah kalau pakai pulsa bayarnya harus ada pajak PPN-nya. Waduh, habis aja dah nih uang. Tapi ya resiko sih, kalau top up ya pasti gitu. Dan teman-teman suka nggak nih sama item buku AI ini? Dan apakah teman-teman sudah membelinya? Dan selain itu juga, di sini aku mau coba gacha kotak kejutan pakaian terbaru di event Hujan Meter ini. Karena aku belum punya semua bagian-bagian dari pakaiannya. Siapa nih yang sudah mendapatkan pakaian terbarunya lengkap? Tapi kayaknya susah sih. Soalnya setiap hari kita bisa gacha cuman satu kali aja. Kecuali kalau punya banyak batu ornya ya. Kalau punya banyak bisa terus-terusan digacha. Tapi butuh waktu sih. Karena satu hari kita bisa tambang 50 batu or aja. Dan hari ini aku belum tambang batu ornya. Jati masih bisa nambang 50 batu or. Dan kebetulan aku punya 30 batu or yang tersisa. Jadi aku bisa gacha dua kotak kejutan sekaligus ya, karena satu kali gacha cuma 40 batu or. Oke, aku tambang-tambang dulu batu ornya. Oke, aku udah punya 80 batu or. Dan langsung aja kita gacha ya teman-teman. Aku mau handphonenya sih, suka banget aku sama handphonenya. Oke, langsung aja gacha. Dapat apa nih? Dapat tempat duduk. Oke, ja papa. Keren juga ini tempat duduknya. Tapi santai, masih bisa gacha satu kali lagi. Dapat apa nih? Wah, dapat celana dang teman-teman. Mantap banget. Berarti tersisa wajah, sepatu, baju, dan handphone ya. Tapi sabar aja sih, mungkin butuh 6 hari lagi untuk dapat full setnya. Oke, aku mau pakai pakaiannya dulu, walaupun belum lengkap sih. Oke, ini dia teman-teman. Aku udah dapat celana, tas, dan juga wajahnya ya, baru setengah sih. Aku dapat mukanya, muka yang cewek lagi. Seperti anime ya, gak tau kenapa akhir-akhir ini PKXD suka kalep dengan anime. Mungkin admin PKXD sekarang suka anime, gak tau juga deh. Dan ini dia untuk kursinya atau tempat duduknya, sama aja lah ya. Ini sama seperti tempat duduk yang di event Archives, tapi ini warna ungu aja. Kalau Archives warna hijau. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video kali ini, boleh kali like-nya agar aku bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten seperti ini untuk kalian. Terima kasih yang sudah like. Dan terima kasih juga yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, terima kasih.